sebentar lagi kita akan melihat rumah barunya Bapak Amung. Udah pada penasaran ya? Ya udah deh, karena udah pada penasaran, nanti tolong bantu hitung mundur ya semuanya. Siap! Yuk, langsung aja kita balik badan dulu. Kita balik badan. Silakan Pak Amung, mundur lagi. Kita hitung mundur ya semuanya. Siap! Tiga! Satu! Pamung, sini dulu, Pamung. Sini dulu. Duduk dulu, silakan. Ibu, silakan. Widya, silakan di sana dekat Bapak. Bagaimana, Pamung, Ibu? Bahagia. Bahagia. Suka ruang tamunya? Suka. Bagus. Kursinya empuk nggak? Empuk. Enak. Wah, ada TV. Kalau kemarin-kemarin kan TV-nya udah rusak. Rusak. Sekarang udah ada TV baru tuh. Jadi kalau misalnya lagi santai-santai, Bapak habis kerja, kan bisa langsung nonton TV di sini sama keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nonton TV, Bapak di tengah rumah juga bisa sambil ngadem. Ngadem pakai kipas anginnya. Alhamdulillah. Nah, ini kita juga sediain kulkas. Coba dong Tiara yang buka. Coba Tiara. Buka. Tiara yang buka. Satu, dua, tiga. Terima kasihnya. Iya. Banyak. Tuh, wafer. Wafer boleh. Atau minuman-minumannya nih. Nih, Widya. Minum. Tuh, nih, minuman jeruk. Ibu pengen punya kulkas, kecapai baru hari ini, kecapai. Iya, alhamdulillah. Makasih ya, Neng. Iya, Ibu, sama-sama. Alhamdulillah tercapai ya, Bu. Iya. Ibu udah siap, Bapak udah siap? Siap. Satu, dua, tiga, bismillahirrahmanirrahim, silahkan Pak. Mak, udah sehat, punya mobil. Mak, sehat. Teman berdoa, Mak, ini kita punya rumah bagus. Terima kasih. Sekarang juga Nenek bisa istirahat, ya tenang. Nggak khawatir ya, kalau bisa ada hujan besar. Nggak bocoran. Iya, iya, kita nggak bocoran, nggak hujanan. Kita doakan pokoknya semoga Nenek selalu sehat. Amin. 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 Oh. Nah, ini Bapak Ibu, selain tempat tidur yang nyaman, ada jendela. Kita juga punya lemari, biar pakaiannya selalu.
cakep ya Allah. Cakep. Ya, cakep ini. Bagus. Kalau kemarin enggak ada klosetnya ya. Ada. Nih kemarin cublak sumur. Nah itu kebocoran. Ya, kebocoran. Oh. Selain itu, kita juga sediakan ini. Oh, tuh bagus. Biar simpannya di sini aja, ya. Jadi enggak berantakan. Sekarang Tiara sama Widya punya kamar sendiri nih. Widya buka dong. Masuk. Ayo Ibu masuk, Bapak. Masuk. Silakan Bu Pak, duluan. Ini kamar barunya. Alhamdulillah punya kamar nih Neng. Ayo cobain kasurnya, coba dinaikin tuh. Naikin. Tapi kasurnya kan gak cuma satu aja. Jadi ada kasur juga di bawah. Boleh angkat kakinya semua? Jadi ini kasurnya ada dua. Ya Pak. Nanti tinggal dibagi aja. Widya mau tidur yang di atas apa yang di bawah. Nah sekarang kan Widya sama Tiara kan masih sekolah nih. Nanti gantian belajar di meja belajar. Widya mau cobain? Coba sini. Situ. Belajarnya lebih nyaman. Kalau kemarin belajarnya gimana? Duduk gini ya. Oh, kalau misalnya duduk di bawah kan punggungnya sakit ya. Punggungnya sakit, pegel. Kurang fokus juga biasanya. Kalau sekarang belajarnya bisa lebih nyaman. Nah. Dia juga ada lemari. Di lemari tapi, ini. Di dalamnya kita punya hadiah nih buat Widya sama Tiara. Jadi gini, kemarin kan pas lagi nyetrika, aku bolongin salah satu bajunya Widya. Nah, sekarang aku udah janji mau ganti nih buat Widya. Sama-sama. Dibuka dong. Gitu. Wah. Total. Wah, ini bajunya baju dress. Ya kita kasih dress nih. Kan Widya suka pakai dress-dress kayak gini. Jadi kita kasihnya juga dress tuh. Suka enggak? Suka. Suka. Yeah. Alhamdulillah ya. Berikutnya nih buat siapa kira-kira? Nih, coba dong. Tiara, iya coba dibuka Tiara. Kemarin-kemarin itu Tiara itu rajin nabung buat beli baju baru. Sekarang kita beli ini baju baru untuk Tiara. Alhamdulillah, kita punya baju baru supaya makin banyak baju barunya bisa nambah lagi dan lagi. Kita sudah siapkan apa Nes? Celengan. Kalau kemarin kan aku lihat tuh Tiara nabung di celengan, tapi celengannya kan kecil ya kan. Ini lebih bagus celengannya dan bisa nabungnya lebih banyak. Nah, ini kamar anak. Lihat tuh, pada suka banget kan? Ya iyalah, bedah rumah lagi gitu loh. Lihat dong meja belajarnya. Alhamdulillah. Ayo, siapa yang mau minuman soda? Mau minuman soda. Ada yang mau air putih boleh. Mau minuman soda juga. Bapak boleh. Mau minuman soda atau air putih? Soda lah. Enak ya, Pak. Nang nih, rindu-rindu. Ya. Oh, coba. Ini dong. Widya sama Bapak. Tos. Pegang. Cheers. Satu, cheers. Dua. Cheers. Alhamdulillah. Jadi kan kalau di meja makan, kita pastinya makan. Di sini kan aktivitasnya ngobrol, makan. Tapi kan kurang lengkap ya kalau misalnya ada makanan, sebelumnya harus dimasak dulu. Udah pasti. Ya kan? Oke nih, dapur. Ini dia, Bu. Silakan. Alhamdulillah, cakep dapurnya. Bapak juga sini, Pak. Sini, Bu. Bapak sini. Lihat bareng-bareng. Nah, sekarang gak perlu lagi cuci piringnya di kamar mandi.
tapi di sini tempat khususnya. Jadi biar lebih rapi, lebih teratur ya, Bu. Makasih. Sama-sama. Ini juga ada kompor nih, kita kasih juga, Bu. Iya, kemarin gak punya kompor, Neng. Masaknya di kayu. Iya, sekarang punya kompor gas. Terus nanti peralatan masaknya disimpan di sini ya, Bu. Biar ya, lebih rapi. Kita gak cuma kasih untuk kompornya, terus tempat cuci piringnya. Tapi kita juga kasih bahan-bahan. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi kalau misalnya Bapak kenyang makannya, kerjanya lebih semangat, insya Allah juga penghasilannya bisa lebih bertambah lagi. Amin. Amin. Di sini nih, ibu-ibu pasti banyak senyum. Dapurnya cantik, bersih, rapi, dan pasti nanti masakannya makin lezat deh. Tepuk tangan dulu, boleh minta tepuk tangannya. Ibu, Bapak. Ibu, Bapak. Silakan Widya. Kita mewujudkan keinginan ibu nih. Kan ibu kemarin tuh sempat bilang kalau tetap mau membantu bapak mencari nafkah juga, ya. Tapi pengennya tuh di rumah supaya bisa sambil ngawasin anak-anaknya. Oh, iya. Nah, dan satu lagi Bu nih, Pak. Iya. Yang kita siapkan tadi bahan-bahan makanan dalam rumah itu akan habis tidak lama lagi. Jadi bapak ibu harus bekerja lebih giat, lebih semangat supaya bisa melengkapi kebutuhan-kebutuhan keluarga lain.